Harga dia mahal tak? Okey, Kenstyle kalau original market lip saja kan dalam anggaran RM5,000 lah lebih kurang. Assalamualaikum. Saya Jamie Astral atau dikenali sebagai Neja, adalah pemilik bengkel JDM Concept Garage. Kami di sini sudah lebih 5 tahun yang beralamat di Taman Sri Manja Petaling Jaya lah. Kalau korang nak datang boleh wish JDM Concept Garage dan boleh like page kami juga JDM Concept Garage. Okey, kat sini kita memang lebih kepada Myvi eh. Myvi yang mana pengguna-pengguna kat luar sana nak convert kepada model Passo daripada segi apa body kit, interior, engine dan sebagainya lah yang berkaitan dengan kereta ni lah. Jadi macam-macam barang ada kita jual kat sini. Selain tu daripada servis, jual spare part baru, second hand semua kita ada. Oh, kita cerita sikit bang kereta yang kat belakang ni bang. Okey, ni adalah sebuah Produa Myvi yang telah di-convert kepada model Passo 07 dan dilengkapi dengan lip Kenstyle lah, Kenstyle 07. Dan di dalam pula owner memilih untuk memilih konsep tomato. So dia dah dalam complete interior tomato lah. Okey, kita tengok pada bahagian hadapan kereta ni dia menggunakan model Passo 07 dan diserikan dengan lip Kenstyle. Okey, dan dia ada fog lamp. Okey, dan ada aksesori tambahan seperti ni, lintah untuk cover bumper dan juga orang panggil samurai. Okey, bahagian sisi pula menggunakan side skirt Kenstyle juga. Side skirt Kenstyle, emblem pintu Passo dan ada tambahan aksesori di bahagian side mirror. Tu winkle lah, winkle side mirror. Dan bahagian belakang pula owner juga menggunakan ni lah, lip Kenstyle, exhaust, spoiler SV dan ni aksesori tomato lah, seperti bahagian cap apa minyak. Kat situ ada aksesori tomato dan juga lining pintu. Bahagian tayar menggunakan ADO8 dan rim model RE 30. Owner juga menggunakan caliper Gripen daripada model Gripen. Jarang-jarang lah kita dapat caliper macam ni. Biasa orang pakai Endless, Project U kan. Tapi model ni jarang orang guna. Kalau macam Kenstyle ni, harga dia mahal tak? Okey, Kenstyle kalau original market lip saja kan dalam anggaran RM5,000 lah lebih kurang. Saya tak pastilah tapi lebih kurang macam itulah. Dia ada yang keliling. Yang bahagian bawah ni saja. Bawah je. Mana lip depan belakang, skirting kiri kanan, bajet macam itulah kalau tak silap saya. Dia ada model lebih mahal lagi. Dan ada model yang murah lagi. Dia banyak version lah. Kalau untuk kita pakai 07 ni, kita ada ASB, ada Giala, ada Kenstyle, ada Molista dan ada Zeus. Tu terpulang pada selera masing-masing lah nak pakai mana satu kan. Sebab kedai abang memang ada jual lah semua ni. Sebab barang ni agak rare, kita agak susah sikit nak dapat. Tapi kita boleh cuba untuk dapatkan, kita kontak-kontak dengan kawan-kawan lain lah.
Bahagian dalam ni lah interior, apa orang panggil, tomato. Bahagian seat dia, dia ada HU, HU tomato, ada warna oren. Cover, cover aircon. Dia memang satu set bang, eh? Satu set. Lepas tu dia ada cover dalam ni. Dan juga dia ada ni dekat pintu, dekat jap, belah sini. Kat belah sini pun dia ada cover juga. Cover untuk door trim. So, kalau beli set yang tomato dapat seat. Kalau nak ikutkan dia, kalau set dia macam tu lah. Tapi tengok kalau barang tak ada pun, mana tak complete lah kereta dia. And then dia menggunakan panel Modelista. Bahagian HU, control aircon, dan bahagian ni lah, di bahagian belah pintu ni. Yang ni. Okay, yang dia ni ada depan belakang. Tu set dia lah dengan cover aircon ni. Ni daripada model Modelista. Modelista. Panel Modelista. Agak rare jugalah barang ni. Dan menggunakan cermin pandang belakang Tifana. Cermin pandang Tifana chrome. So bahagian steering dia tu macam dah Lain ni lah. Dashboard dia menggunakan dashboard model 07 keyless. So tak payah pakai kunci lah. Buka just on macam tu saja. And then dia ada tambahan meter RPM. RPM ni yang kita panggil senyum. Nampak dia macam senyum. Kan dia macam senyum kat kita kan. Lepas tu aksesori lain, tambahan meter-meter lain seperti inilah. Meter water temp, meter oil temp dan meter oil press daripada Defi lah, brand Defi. Antara jajan-jajan yang lain yang ada seperti corner sensor lah. Corner sensor, auto light dengan alam, alam ketupat. Kita panggil ketupat lah. Ketupat ni untuk alam security lah. Auto light ni untuk apa, macam bila lampu automatik akan buka, bila gelap lampu automatik akan menyala. Contoh macam kita masuk terowong, automatik lampu buka, so kita tak payah nak buka lampu dah. Ni macam corner sensor ni, dia ada sensor kiri kanan belakang lah. Untuk parking ke kan, mudahkan kita untuk ni lah, nak bajet nak masuk parking macam mana. MyV biasa tak ada kan? MyV biasa cuma dia ada reverse sensor saja. Yang ini complete. Ini keliling 4-4 penjuru. Lepas tu daripada segi audio pula, dia menggunakan high end punya audio lah daripada brand Kerozedia ataupun Pioneer. Menggunakan player, tweeter, dengan speaker ni yang dah di custom lah. Ini kena custom lah, Ni kena custom. Di bahagian belakang juga pun telah di customkan juga. Bateri pun dah taruh belakang. RPM, woofer, ada speaker, speaker orang panggil speaker alien. Macam alien dan muka dia, rupa dia. Ni pun kos nak buat pun, kalau tak silap saya pun cecah RM10,000 jugalah. Untuk audio saja. Untuk audio saja. RM10,000. Sebab dia pakai yang high end punya barang lah. Kita tengok bagi enjin pula. Okey. Satu lagi lupa saya nak bagi tahu. Kereta ni ada auto start. Oh, okey. Belanja sikit bang. Okey, kita belanja sikit lah. Dia terus start. Yang ini additional punya ke? Ni additional. Ni kira jajan lah, accessories. Accessories catalog. Daripada untuk model Pasobun. Model keyless. Mahal tak? Dia kalau macam ni, kalau keyless budget pun dah RM1,000 lebih lah. Lepas tu dia ada juga yang aftermarket punya brand pun ada. Nak mati boleh bang? Mati kita try.
Ni macam kata kalau nak pergi kerja di atas boleh ni pandai enjin dulu. Ha, jadi masuk kereta terus jalan dia. Tak payah tunggu lama-lama dah. Tapi kalau dia on nak start enjin, lock. Ah ha, dia memang tengah lock. Memang dia lock. Dia lock. Ah ha, dia lock. Safety ah. Safety. Okey. Okay, jom kita belanja enjin. Okey, kita tengok bagi enjin pula. Enjin ni baru di restore. Okey, kita yang buatlah. Okey, dia okey asal 1.3. Owner dah upgrade ke 1.5. 1.5 auto lah. Okey, dan dia menggunakan enjin bay color putih. Pearl white, lebih kurang pearl white punya color. And then dia nak main dengan hitam-hitam sikit, nampak simple lah benda ni. Ha. Menggunakan intake custom dan beberapa aksesori custom lah. So ini kira dah di wire tak kan ke atau dah di tak juga. Dah di tak juga sikit lah. Sikit lah. So belum boleh, belum ah kan? Belum fully tak lagi lah. Okay. So ini pun dekat abang punya kedai juga buat. Ya, kita pun ada juga buat perkhidmatan kalau mana-mana pengguna kat luar sana nak buat pun insya-Allah kita boleh buat. Tapi perlukan kesabaran lah, nak ambil masa sikit sebab kerja dia agak rumit sikit. Kalau banyak-banyak model MyV, komision apa yang paling banyak orang buat? Okey, yang maksudnya body part apa? Body part, kalau body part lebih pengguna lebih gemar pada model Passo Resi. Sebab dia nampak lebih sporty. Kalau model macam model 07 ni, kalau dia tak ada lip, dia nampak simple je macam MyV. So tapi dia akan lebih menarik bila ada benda-benda ni, ada aksesori tambahan seperti lip-lip macam ni lah. Itu dia buat lebih menarik lagi. Lebih menarik pada resi lah, bagi saya lah. So nanti ini bila nak serah ke owner? Mungkin besok. Okay, alright. Owner boleh ambil dah kereta. Okay, so terima kasih banyak-banyak bang. Okay, terima kasih. Alright.